Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel mainan Kalasan. Nah, yang pertama ada truk warna hijau teman-teman, bagian dari Tobot Mini Big Troll. Kita rubah menjadi robot ya teman-teman. Nah, bagian pertama ini, kemudian kakak ambil dulu truk warna hitam putih ini. Kita rubah menjadi sepasang tangan robot teman-teman. Nah, kita pasang seperti ini, kemudian jadilah Tobot Mini Big Troll. Nah, lalu ada mobil Mini Alpha, kita langsung rubah seperti ini. Kemudian kakak ambil mobil Mini Beta, kakak jadikan bagian kaki robotnya. Kemudian kakak ambil mobil Mini Theta teman-teman, kita rubah menjadi sepasang tangan robot. Nah, seperti ini. Lalu kita gabungkan bagian-bagiannya masing-masing, kita pasang di sini teman-teman. Nah, bagian kaki sudah, kemudian bagian tangan kita pasang ya teman-teman. Nah, tangan sebelah kanan, kemudian yang satunya tangan sebelah kiri dari Tobot Mini Champion. Wow, keren teman-teman. Kemudian ada mobil, ini pesawat teman-teman, bukan mobil, pesawat shuttle, pesawat galaksi teman-teman. Kita rubah menjadi Tobot Master V. Nah, seperti ini rupanya. Kita munculkan kepalanya terlebih dahulu, kita lipat sayapnya, kemudian bawahnya kita tegakkan teman-teman. Nah, jangan lupa kita pasang pesawat kecilnya di dada ini. Nah, seperti ini kita rapikan. Nah, lihat, kita rapikan bagian samping badannya ini teman-teman. Kemudian kakak ambil mobil monster. Nah, kakak rubah jadi kaki robot ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita gabungkan dengan bagian badan tadi dari Tobot Master V, tinggal tangannya teman-teman. Nah, tangannya kakak bentuk dari mobil speed ini. Nah, kita bentuk seperti ini, kemudian kita pasangkan di badan robot teman-teman. Ini dia Tobot Mini Master V. Kemudian kakak ambil, nah, mobil ini Mini Z teman-teman. Nah, kakak rubah menjadi badan robot seperti ini. Cara perubahannya, kita buka bagian kaca mobilnya ini teman-teman. Nah, agak sedikit rumit, tapi tetap bisa kakak buka teman-teman. Kemudian kakak buka bagian samping pintu kanan dan pintu kiri mobil. Lalu kakak ambil mobil Mini Z ini, kita pilah jadi dua, kemudian masing-masing kita bentuk kaki robot ya teman-teman. Nah, lihat, mantap sekali teman-teman. Kaki robotnya kita pasang di badan robot Mini Triton ini seperti ini, tinggal tangannya teman-teman. Kita bentuk dari mobil Mini X, kita belah jadi dua, kemudian kita putar, kita putar seperti ini. Lalu kita pasangkan di badan robot teman-teman. Dan ini dia Tobot
Bobot, Mini, Tritan. Berikutnya ada, nah ini mobil Tobot, ini Senggo teman-teman. Kita ubah menjadi badan robot. Nah, lihat badan robotnya seperti ini. Kita bentuk tangannya, kemudian kita munculkan kepala robotnya teman-teman. Wah, ini sedikit sulit ya teman-teman. Nah, perlu kesabaran untuk munculkan kepala robot Deltatron ini. Wah, ini dia kepala robotnya. Kemudian kakak rubah dua mobil ini menjadi sepasang kaki. Nah, lihat cara merubahnya. Kita buka dulu bagian bawah mobil, kemudian kita munculkan bagian kakinya teman-teman. Kita buka, nah kita tutup lagi. Berikutnya bagian mobil satunya kita buka dan kita munculkan lagi teman-teman bagian kaki robot. Nah, seperti ini kita keluarkan, itu bagian telapak kakinya teman-teman. Nah, hati-hati jangan sampai patah. Kemudian kita gabungkan jadi satu, jadi sepasang kaki ya teman-teman. Wah, ini dia sepasang kaki dari Tobot Deltatron. Kita gabungkan dengan badannya. Nah, ini dia teman-teman, sudah terlihat lagi kepalanya. Kemudian yang terakhir ada sepasang tangan baja ini, kita ambil. Kemudian masing-masing kita pasang di tangan robot Deltatron ini teman-teman. Seperti ini. Kita pasang di sini. Kemudian yang satu lagi kita pasang juga teman-teman. Dan ini dia Tobot Deltatron. Wow, keren ya teman-teman. Nah, sampai di sini dulu video dari kakak tadi. Dadah.